Subscribe now and press the bell icon. Alhamdulillah, ini Mercedes-Benz hadiah dari Crypto Unit. Terima kasih Mr. Andrei Khovratov telah menepati janjinya. Ini hadiah untuk pemenang ketiga dunia, sebuah Mercedes-Benz. Dan tepat sesuai dengan janji dari perusahaan, dari Andrei Khovratov, sebelum akhir 2019, ini akan diberikan, dan Alhamdulillah sudah diberikan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan NEEW benar-benar dapat dipercaya. Oke, kita test drive dulu sambil jalan, kita berbincang-bincang bahwa sangatlah tepat menjadi investor Crypto Unit. Ini belum STO loh, belum STO saja perusahaan telah memberikan janji yang telah diucapkan. Apalagi nanti setelah Crypto Unit ini STO, kita akan mendapatkan dividen bulanan. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah dibeli sahamnya oleh Crypto Unit akan mulai menghasilkan nanti di akhir 2020 ini. Mulai dari tambang emasnya, basalt, lalu juga ada GenyPay yang nanti bisa digunakan untuk pembayaran-pembayaran, dan insya Allah melalui Crypto Unit pun bisa untuk melakukan pembayaran-pembayaran tersebut. Jadi masa depan kita sebagai investor Crypto Unit insya Allah benar-benar luar biasa. Financial freedom benar-benar akan dirasakan oleh kita semua. Ini buktinya, ini luar biasa. Jadi bagi teman-teman, tambah Crypto Unitnya, siapkan warisan terbaik, warisan terbaik buat anak kita dan generasi-generasi penerus kita. Dividen bulanan ini akan diberikan oleh Crypto Unit seumur hidup loh nanti. Memang sekarang masih imut karena memang perusahaan masih baru. Tapi lihatlah nanti tahun 2024, dividen kita sudah bisa puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan, passive income. Nikmat yang sangat luar biasa bagi kita seorang investor Crypto Unit. Oke, ini buktinya. Bisa dilihat sekelilingnya, ini luar biasa sekali. Hadiah dari Crypto Unit karena prestasi mencapai peringkat ketiga di dunia FNT 2019. Sekali lagi, terima kasih Mr. Andrei Khovratov dan Crypto Unit. Luar biasa sekali, tidak salah kita memilih Crypto Unit sebagai investasi kita untuk jangka panjang. Long term investment. Salam sukses, grow financial freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.